ini adalah box lorong versi 8 in yang sedang proses pengecatan ya teman-teman. Box subwoofer versi 8 in yang baru saja saya buat, dan ini memang pesanan dari teman saya, suruh buatkan box lorong 8 in. Tinggal finishing saja teman-teman. Masih saya cat. Ini saya catnya menggunakan ini, pakai pilok basic. Kenapa saya setiap membuat box itu tidak pernah di finishing sama yang buat? Karena gini guys, kalau saya membuat box itu pengecatannya saya suka saya cat sendiri. Karena gini, kalau nanti ada lecet pada box, pas habis dibawa kemana atau kopdar gitu, apabila catnya lecet ya, kalau kita yang ngecat sendiri, itu nanti kita kan punya catnya, kita tinggal tambal saja pakai cat, itu udah rata, udah bagus lagi teman-teman. Tapi kalau catnya itu sudah di finishing, sudah dicat sama yang pembuat box, kalau ada apa-apa ataupun lecet, kita nggak bisa nyamain catnya atau ditambah lagi, itu sangat-sangat sulit kalau nggak sama. Apalagi pakai resin itu sangat sulit teman-teman. Kalau sudah mengelupas resinnya, itu sulit sekali dibenahi. Kalau cuman kayak gini enak, lecet tinggal disemprot lagi udah bagus. Ini speakernya udah saya pasang. Saya pakai ini teman-teman, speakernya pakai Legacy 8 in tipenya ini. Ini udah saya pasang di dalam box ini. Untuk cek soundnya besok kita ketemu lagi ya teman-teman. Kalau memang ini udah siap di cek sound, udah siap atasannya, middlenya, nanti akan saya videokan kembali buat teman-teman. Oke, mungkin itu saja review singkatnya. Nanti kita ketemu di part 2 nya cek sound box lorong 8 in. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.